Jadi kalau mogok di jalan pasti bisa bongkar sendirian, bro, ya? Insya Allah. Jadi berdua ini, ya? Iya, berdua. Wah, berdua ini nih, ahlinya. Ini lagi dibenerin motornya sama si F, sama si itu. Indra mau tanya nih. Ya, Mas. Ini dibenerin, ini mesinnya kan ada dua, ya? Iya. Yang satu nyala. Ini yang satu nyala. Jadi pakai mesin dua gitu. Iya. Biar kenapa? Biar ngebut. Biar bisa ngebut. Ya, bisa ngebut. Oh, karena ini perjalanan ke Purwakarta kan nanjak, ya? Iya, nanjak jauh. Nanjak jauh, jadi pakai mesin dua nih. Ngejar waktu lah. Ngejar waktu biar lebaran nyampe rumah. Ini mau tanya nih. Biar ini bisa bengkelnya buka mesin ini sekolah apa gimana, bro? Tadinya ikut-ikut orang. Ikut bantu-bantu bengkel gitu, teman-teman gitu. Bantu. Lihatin, terus ikut masuk. Jadi punya mesin sendiri. Bongkar-bongkar sendiri gitu, ya? Bongkar sendiri. Jadi ya, tahu-tahu bisa, ya? Ya. Jadi nggak sekolah, ya? Iya. Jadi ini anak Vespa ini bisa bongkar-bongkar mesin ini juga semua, karena ini juga habis dibutuh. Dan sekolah karena emang mau belajar dan akhirnya bisa bongkar mesin sendiri. Luar biasa. Jadi kalau mogok di jalan pasti bisa bongkar sendirian, bro, ya? Insya Allah. Jadi berdua ini, ya? Iya, berdua. Wah, berdua ini nih, ahlinya. Jadi mereka bisa bongkar mesin sendiri karena belajar sendiri. Tanya-tanya teman-teman yang punya mesin yang tadinya belum. Sebelum punya mesin, sebelum punya motor, nggak bisa, ya, bro? Nggak bisa. Mereka aja bisa kan, hebat mereka. Belum tentu kita juga bisa seperti mereka nih. Nah, inilah di sisi lain mereka punya keahlian, jadi ntar bisa buka bengkel. Belum nyala juga, bro, yang satu ini? Belum. Masih banyak yang kurang gitu? Iya, masih banyak yang kurang. Oke, deh. Minta doanya teman-teman, mudah-mudahan mesinnya cepet nyala biar bisa pulang kampung, bisa mudik, bisa lebaran di kampung, ya, bro, ya? Iya. Sama keluarga, sama anak. Nah, itu oke. Jadi, minta doanya nih. Jadi, ini latar. Skrinnya mogok, mesinnya satu. Kita doanya semoga cepat selesai.